Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Yayasan Al-Khairat Pamekasan Raden Kiai Haji Ahmad Mahfud bin Abdul Qadir, yang terhormat Ketua Senat IAI Al-Khairat Pamekasan Raden Kiai Haji Ahmad Faisal bin Abdul Hamid, yang terhormat tamu kita, guru kita, Dr. Buya Rosi Hasim LCMAHU, yang saya hormati para wakil rektor, dekan, kaprodi, dan adik-adik mahasiswa yang saya hormati. Alhamdulillah, pada pertemuan di Majelis Ilmu kita diberikan nikmat sama Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita wajib bersyukur dan bertafakur sehingga kita dapat menjalankan, menikmati nikmat ini di dalam ridha-Nya. Salawat serta salam marilah kita haturkan kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan niat pagi hari ini kita ingin dan terus menjadi panji-panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penerus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga apa yang kita niatkan dapat kita laksanakan sehari-hari. Saya sebagai rektor IAI Al-Khairat Pamekasan tidak banyak yang dapat kami sampaikan, dan saya rasa kenapa ini harus ada sambutan, mungkin ada dua alasan. Yang pertama, menyambut adalah wajib, menghormati adalah wajib. Maka saya sebagai rektor mengucapkan selamat datang di IAI Al-Khairat kepada Buya Dr. Rosi Hasim LC. Kalau kita lihat dari sebuah tema pada pagi hari ini adalah tantangan Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Ketika kita bicara tantangan, maka kita harus melihat dan harus ada yang namanya panglima, karena tantangan itu mengatakan adalah mengajak perang. Jadi kalau saya melihat pada saat dan pagi hari ini kita sudah punya panglima ilmu tentang bagaimana tantangan Ahlus Sunnah Wal Jamaah ke depan, saya yakin dan pada pagi hari ini kita akan mendapatkan pencerahan yang sangat jernih dari beliau dan sangat bisa kita jalankan, karena yang hadir pada saat hari ini adalah para dosen dan para adik-adik mahasiswa yang insya Allah siap untuk menjalankan dan menerima tantangan dari panglima perang nantinya. Jadi Ahlus Sunnah Wal Jamaah kalau bahasa sekarang adalah harga mati. Tidak mati kalau tidak Ahlus Sunnah Wal Jamaah, seperti itu. Yang kedua adalah permohonan maaf kepada para tamu, kepada para adik-adik mahasiswa dan semuanya, karena ini adalah acara yang jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan dan masih banyak yang harus disempurnakan, sehingga di sana di sini terjadi kesalahan, terjadi ketidakenakan dan seterusnya, sehingga tiada kata yang paling pantas bagi kami adalah permohonan maaf, dan semoga permohonan maaf ini
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan kepada hati-hati makhluknya, sehingga kita di dalam diterimanya maaf ini bersama-sama masuk surga nantinya. Amin. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Akhirnya dari kami, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.